Halo, hari ini kita akan tutorial bagaimana cara memasang aki pada kendaraan sepeda motor NMAX. Ya, ciri-ciri kalau akinya sudah mati atau rusak. Nah, di sini begitu dikontak, dia tidak ada lampu indikator menyala sama sekali. Ya, kita kembalikan, kemudian langkah pertama adalah kita buka jok. Nah, kemudian kita ambil obeng. Oh ya, untuk cara mengganti aki kita butuhkan satu obeng plus. Ya, ini ada dua. Kemudian kita buka obeng dengan obeng. Ya, yang satu, kemudian yang kedua kita lepas, kita buka. Ya, kita buka, kemudian kita lepaskan ini. Nah, kita lepaskan penutup aki ini. Kemudian kita lepas. Nah, ini kita lepas bautnya. Baut plus, kemudian minnya ini kita lepas. Kita lepas ini. Kemudian kita angkat aki yang sudah rusak ini. Aki ini sudah rusak, maka kita ganti. Kemudian kita ambil aki yang baru ini, aki yang baru. Kalau pada tutorial kemarin kita sudah mengisi air elektrolit, sekarang kita tinggal memasangnya pada aki. Pertama-tama kita masukkan dulu ini, kita masukkan ke sini biar nanti saat di dalam mudah, karena nanti kalau di sana di dalam jadi agak sulit kita memasangnya. Nah, ini juga kita masukkan ya. Kemudian kita lihat tanda plus dan minusnya, ini plus ya, kita taruh sesuai. Nah, yang ini merah ini plus ya, yang ada merahnya ini plus, yang ini minus, kita taruh di sini. Kemudian kita pasang di sini. Kemudian kita kencangkan. Kencangkan ya. Iya, kita kencangkan, jangan sampai kendor. Nanti kalau kendor
ngepong. Kalau kendor ngepong, akhirnya nah, kemudian yang kedua kita pasang di sini. Kita pasang. Jangan sampai ngepong, kita kerahkan, kemudian selesai. Kemudian kita pasang kembali tutup ini. Kemudian kita kencangkan, kita pasang lagi ini ya. Selesai sudah pemasangan aki pada motor NX. Sekarang kita cek, nah dia sudah nyala ya. Kemudian kita start. Ya, selesai. Berarti kita sudah mengganti aki sepeda motor yang rusak tadi dengan aki baru. Eh iya, kalau ini kita pasang standar atau jagang, kalau orang Jawa bilang jagang, jagang jagang tengah, kalau jagang tinggi dia akan mati, jadi kita tidak akan bisa mengatakan kendaraan kita. Itu saja dari kami, terima kasih sudah menyaksikan video kami, terima kasih.